Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan berbicara tentang Alawiyah dan Bani Alawiyah, Ba'alawi. Kita harus membedakan antara Alawiyah dan Ba'alawi. Alawiyah itu adalah untuk semua daripada keturunan daripada Sayyidina Ali. Semuanya, pokoknya semua yang keturunan Sayyidina Ali itu namanya Alawiyah. Apakah itu dari Sayyidina Hasan, apakah itu daripada Sayyidina Husain. Semua, pokoknya semua yang apa namanya dinisbatkan sebagai keturunan daripada Sayyidina Ali, ya sudah, beliau adalah Alawiyah. Apakah beliau keturunan Sayyidina Hasan, apakah daripada Sayyidina Husain. Nah, sedangkan Ba'alawi itu adalah khusus dari keturunan daripada Imam Alwi bin Ubaidillah. Nah, itu ya. Jadi kadang-kadang kita ini apakah kemudian misalkan Wali Songo, berarti Wali Songo bukan Alawi ya dong? Loh, Wali Songo ya Alawi ya, karena keturunan daripada Sayyidina Ali. Jadi terus siapa lagi yang keturunan Sayyidina Hasan, berarti bukan Alawiyah dong. Beliau semua keturunan Sayyidina Ali. Apa namanya? Alawiyah ya. Jadi coba kita lihat begini aja. Salah satu contoh tokoh-tokoh di masing-masing daerah, baik dari keturunan Sayyidina Hasan maupun dari Sayyidina Husain, yang sudah menisbatkan sebagai Alawiyah. Jadi Alawiyah itu sebelumnya memang dikenal dengan At-Talibi namanya. Jadi keturunan dari Sayyidina Ali itu dinamakan At-Talibi ketika itu, masih masa-masa awal ya. Jadi untuk menyatukan saudara-saudara itu dinamakan At-Talibi. Kemudian setelah makin banyak generasinya sudah semakin jauh dari Sayyidina Ali, kemudian mereka beliau-beliau menamakan Alawiyah khusus dari keturunan Sayyidina Ali. Kita lihat contohnya yang di Roy misalkan ya, yang di Roy yaitu contohnya Muhammad bin Ja'far bin Ahmad bin Isa. Jadi Ahmad bin Isa itu banyak. Ahmad bin Isa bin Ali bin Husain bin Ali bin Husain bin Sayyidina Ali karramahullahu wajhah. Itu yang ada di Roy, tokoh yang ada di Roy itu Husaini ya. Terus ada lagi, kalau yang contoh daripada Sayyidina Hasan misalkan, itu yang juga memakai Alawiyah, yaitu Idris bin Musa bin Abdullah bin Musa bin Abdullah bin Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Nah, itu contoh yang Sayyidina Hasan, beliau juga Alawiyah. Contoh lagi yang ada di negeri mana ini? Bristan. Ing Bristan. Apakah Tabaristan ya? Tabaristan. Ingbristan, yaitu Hasan bin Zaid bin Muhammad bin Ismail bin Hasan bin Zaid bin Hasan bin Ali bin Abi Talib. Ini dari Sayyidina Hasan. Jadi tokoh-tokoh di masing-masing daerah. Contoh lagi di mana yang terkenal sudah di Irak ya. Irak ini kan punjernya daripada Roy. Irak itu adalah punjer daripada Wali Songo nanti.